بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهداه واتبع ثاره إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل أكده من لساني يفقه قولي اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ايها الاخوه والأحوات كمسلمين والمسلمات ينصمك برحمتي diberkahi oleh Allah الله سبحانه وتعالى Alhamdulillah yang telah menghidupkan kita kembali setelah Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam tidur kita dan alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk bisa melangkahkan kaki kita hadir di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat subuh secara berjamaah disambung dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu dalam majelis zikir yang mudah-mudahan menambahkan iman menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita mudah-mudahan kita masuk dalam bagian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man sallal ghadata fi jamaah summa jala sayad kurwa hatta tatlu' as summa rak'atain illa kana lahu ajrun ka ajri wa umrah tamma barang siapa yang salat subuh secara berjamaah kemudian dia mengingat Allah berzikir kepada Allah sampai terbit matahari setelah itu dia salat dua rakaat ini salat syuruq awal waktu salat duha kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah sempurna, sempurna, dan sempurna. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada bagi yang berbarokah ini, ya kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberkahi aktivitas hari ini. Allahumma barik li ummati fi bukuria Ya Allah berkahilah umatku, kata Nabi, di waktu paginya kita memulai pagi kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan menambah ilmu tentang salah satu materi penting yaitu tentang adab. Kenapa adab itu penting? Karena adab adalah kunci kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhiratnya. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam Ketika ditanya tentang amalan apa wahai Rasulullah yang paling banyak memasukkan seorang hamba ke surga, maka beliau menjawab takwa Allah wa Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang mulia. Maka akhlak adab adalah termasuk Ya, hal yang paling penting untuk selalu kita pelajari dan selalu kita amalkan dalam kehidupan kita agar kita bisa menginjakkan kaki kita di surganya. Insya Allah pada pagi ini kita akan membaca secara ringkas tentang 10 adab sehari-hari yang kita butuhkan. Bukan berarti adab hanya 10 saja, tetapi karena keterbatasan waktu dan karena inilah sepuluh yang sangat penting yang dibutuhkan oleh seorang hamba sehari-hari maka yang kita pelajari adalah sepuluh adab dari buku yang ditulis oleh Syekh Saleh Al Utsaimin hafizahullahu taala wa ra'ah Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pengasih lagi maha penyayang biasa para ulama ma buka kitab-kitab mereka dengan basmalah untuk mengikuti Al-Quran karena setiap suratnya dimulai dengan basmalah dan untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW karena beliau selalu mengawali surat-suratnya dengan basmalah Iqlam hadani Allah wa kali ahsanil ahlak anna min a'zamil adabi asyarah ketahuilah. Kalimat i'lam ketahuilah digunakan oleh para ulama untuk masalah-masalah yang sangat penting untuk diperhatikan. Jadi kalau ada kata i'lam berarti pertanda bahwa yang akan disampaikan adalah masalah yang penting. Seperti dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 19. Allah berfirman, Fa'lam annahu la ilaha ilawah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali hanya Allah. Masalah tauhid, masalah yang sangat penting untuk diperhatikan. Hadani wa iya kali ahsanil ahlak. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadaku dan kepadamu untuk menggapai ahlak terbaik. Ini salah satu faedah kalau kita ngaji kitab ulama. Apa itu? Mendapatkan keberkahan doa mereka kita didoakan oleh penulis agar kita meraih akhlak yang mulia. Karena akhlak yang mulia adalah anugerah, nikmat yang tidak sembarangan Allah berikan kepada semua orang. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Sebagaimana rizki tidak semua orang diberikannya, begitu juga dengan akhlak yang mulia. Oleh karenanya, di antara kiat agar kita mendapatkan akhlak yang mulia adalah doa. Perbanyak doa kepada Allah agar Allah memberikan akhlak kepada kita. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma hadini li akhlak, la yahdi li illa anta. Ya Allah berikanlah kepadaku petunjuk menggapai akhlak yang mulia. Tidak ada yang memberikan kepada saya kecuali hanya engkau Bahwa termasuk adab yang paling agung adalah sepuluh adab Kenapa sepuluh adab? Satu, karena sepuluh adab ini yang paling sering ya ditekankan di dalam agama kita Dua, karena sepuluh adab ini yang paling sering dibutuhkan seorang hamba dalam setiap aktivitas Hariannya, ya, seperti makan, seperti berpakaian, seperti tidur. Setiap hari kita pasti makan, kita berpakaian, kita tidur, sehingga, ya, sepuluh adab ini adalah sepuluh adab yang penting, karena ini berkaitan dengan aktivitas harian kita. Adab yang pertama, adab salam, al-awwal, adab yang pertama. Idalah kita musliman fasallim alaih Kalau kamu bertemu seorang muslim, maka ucapkanlah salam kepadanya. Qailan seraya mengatakan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan untuk kalian, rahmat Allah untuk kalian, dan keberkahan untuk kalian. Wa Sallama 'alaika faqul Kalau dia mengucapkan salam kepadamu maka jawablah wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan untuk kalian, rahmat Allah untuk kalian dan keberkahan untuk kalian. Ini adab yang pertama yaitu adab salam. Dan kita ayyul ihwah wal ahwat kaum muslimin wal muslimat dianjurkan Apabila bertemu dengan saudara kita untuk mengucapkan salam. Ini hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ayyuhan nas, afsus salam wa atimu ta'am silul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Wahai sekalian manusia, sebarkan salam, sambung silaturahmi, berikanlah makanan kepada orang, dan solatlah di malam hari saat orang lain lelap tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan kedamaian. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa dengan menyebarkan salam kita akan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Wallahi la tadkhulunal janna hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Demi Allah kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan jika kalian melakukannya kalian akan saling mencintai. Apa itu? Afsus salama bainakum sebarkan salam di antara kalian. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa jika kita menebarkan salam, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Innal mu'mina idha lakiyal mu'mina Fasallama alaih Wa akhada biyadih Tanasarat khatayahu kama yatanasaru warakus Seorang mu'min Apabila bertemu dengan mu'min yang lainnya Lalu dia mengucapkan salam dan berjabat tangan, maka akan rontok dosa-dosanya, sebagaimana daun-daun rontok dari pohonnya. Maka ma'asyir al-muslimin wal-muslimat, hendaknya bagi kita untuk menghidupkan syiar yang mulia ini, sunnah yang mulia ini, yaitu sunnah menyebarkan apa? Salam. Kata beliau, "Apabila kamu bertemu dengan seorang Muslim, ucapkan salam, 'Ya, ucapkan salam.' Baru kemudian mau ditambahi yang lain, silahkan. Gimana kabarnya? Mau kemana? Tapi pertama kali ucapkan salam, dengan mengatakan 'Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.' Dan ini yang paling sempurna. Adapun..." Tingkatan yang kedua, assalamu alaikum warahmatullah. Dan tingkatan yang ketiga, assalamu alaikum. Jadi salam memiliki tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama yang paling sempurna, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingkatan yang kedua, assalamu alaikum warahmatullah. Tingkatan yang ketiga. Assalamualaikum, semakin banyak doa yang kita berikan semakin bagus, ya. Karena di dalam salam ikhwan itu ada tiga doa. Assalamualaikum, semoga keselamatan untuk kalian. Kita didoakan selamat, selamat di dunia dan selamat di akhirat, selamat di dunia dari musibah, dari bencana, dari penyakit. Ya dari kecelakaan Selamat di akhirat Selamat dari siksa neraka Dari adab Siapa yang tidak pengen selamat? Semua orang pengen selamat Sampai di Indonesia Banyak yang namanya Selamat nah, ya. Karena semuanya pengen selamat Bahkan ada yang namanya Di KTP nya selamat dunia akhirat nah. Karena saking pengennya apa? Selamat dunia akhirat Nah yang kedua, warahmatullah. Semoga kasih sayang Allah. Siapa yang tidak ingin disayang sama Allah sebentar? Semua kita ingin disayang sama Allah. Dan yang ketiga, wabarakatuh. Keberkahan. Apa sih keberkahan itu? Al-barokatul al-khairul kathir adaim. Kebaikan yang banyak dan terus menerus, langgeng. Itu namanya keberkahan. Ya kita mendapatkan kebaikan yang banyak dan terus menerus. Rezeki diberkahi maksudnya banyak dan terus menerus. Ilmu yang diberkahi maksudnya ilmu yang banyak dan terus menerus. Dan kita butuh kepada keberkahan. Ya. Nah. Jadi ini salam. Kalau ada orang mengucapkan salam kepada kita, maka jawablah kata beliau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menjawab. Dan menjawab salam hukumnya wajib. Kalau memulai salam hukumnya sunnah. Sunnah mu'akkada yang sangat ditekankan. Tapi kalau menjawab hukumnya wajib. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa idha huyitum bi Aurudduha. Kalau kalian diberi ucapan selamat, maka ya jawablah dengan yang lebih baik. Atau minimal adalah sama. Artinya kalau misalkan ada orang mengucapkan Assalamualaikum, maka di sini ada dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah kita menjawab dengan yang lebih baik. Wa alaikumussalam, warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap. Ya, ini yang paling bagus. Tapi minimal kita menjawab adalah yang semisal. Kalau dia assalamualaikum berarti waalaikumsalam. Itu minimalnya. Ya, tapi kalau lebih maka itu lebih bagus, ya, lebih baik. Bukan hanya dalam kata. Ini perhatikan. Ya, kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, menjawab salam dengan yang lebih baik atau yang semisal itu bukan hanya dalam lafadznya saja tetapi juga dalam ekspresi misalkan kalau ada orang mengucapkan salam dengan penuh gembira assalamualaikum dengan penuh semangat jangan antum cuma jawab waalaikumsalam ya eh? saya ya tapi dengan semangat juga dengan sambutan yang hangat ya karena itu yang lebih baik. Ya, itu yang lebih baik. Jadi cara menjawab salam yang lebih baik bukan cuma hanya dalam lafatnya saja ya, tapi juga dalam ekspresi ya, dalam uh, penyampaiannya. Baik. Selanjutnya yang kedua, adab meminta izin. As-sani idza ala ahadin fasta'dhim. Kalau kamu ingin masuk ke rumah seseorang, maka mintalah izin terlebih dahulu. kifan an babi aw Dengan berdiri di sebelah kanan pintu atau kirinya. Fa in laka Kalau dia memberi izin kepadamu, maka masuklah. Wa in farji'. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah, maka kembalilah. Ini adab yang kedua Yaitu adab minta izin Artinya ketika kita bertamu Ya Ke tetangga, kerabat, teman Jangan Kata orang Jawa Apa? Nyelonong Tahu nyelonong? Di sini apa bahasa? Tahu nyelonong gak? Langsung masuk gitu aja Gak pakai permisi, gak pakai apa Ya, langsung masuk itu gitu aja Ini gak boleh Hendaknya apa? minta izin terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau kita langsung masuk begitu aja, nyelonong begitu aja, tanpa permisi, tanpa salah, bisa jadi orang pemilik rumahnya terganggu. Mungkin kita akan melihat sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna juilal istiadzano liajil basar. Sesungguhnya disyariatkan minta izin itu dikarenakan pandangan. Jangan sampai ya kita tanpa permisi sehingga kita melihat hal-hal yang tidak disukai, ya, mungkin tuan rumahnya belum siap, ya, terbuka auratnya, berantakan rumahnya dan lain sebagainya. Maka disyariatkan bagi kita untuk izin terlebih dahulu ketika kita masuk rumah seseorang bertamu, berziarah. Ini perlu diperhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 27. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Dan tadi malam sudah kita sampaikan, apabila kita mendapati sebuah ayat didahului dengan wahai orang-orang yang beriman, maka itu ayat yang penting untuk diperhatikan karena itu merupakan konsekuensi keimanan. Wahai orang-orang yang beriman, la buyutan hatta ala ahliha. Jangan kalian masuk rumah yang bukan rumah kalian sampai kalian izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Ini adab yang diajarkan di dalam Al-Qur'an. Karena Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi adab. Jangan sampai kita rajin beribadah, rajin sholat, rajin berpuasa, tapi adab kita nol, ya adab kita ya, e, masih ketinggalan. Jadi ini dianjurkan bagi kita. Apabila kamu masuk rumah seorang, maka mintalah izin terlebih dahulu. Jangan asal nyelonong saja. Kemudian berdirilah di samping kanan atau samping kiri, jangan di tengah. Kenapa? Khawatirnya begitu, tuan rumahnya membuka, kita melihat, ya, dalamnya rumah yang tidak pantas untuk dilihat. Mungkin, ya, ada istrinya atau anak perempuannya masih dalam kondisi belum jilbaban. Mungkin rumahnya berantakan, ya. Tapi kalau di samping kanan atau samping kiri kita tidak melihat, ini juga termasuk adab yang diajarkan. Fain kada kalau tuan rumahnya kemudian mengizinkan, maka silahkan masuk. Bagaimana mengizinkannya? Tidak ada lafat tertentu. Tidak ada lafat tertentu. Kalau dia mempersilahkan, silahkan masuk atau kalau orang jawa bilang monggo ya silahkan ya atau kalau bahasa sini misalkan apa bahasa masuklah ya misalkan ya terserah pokoknya kalau orang atau menurut adat kebiasaan orang berarti minta izin atau mempersilahkan ya itulah yang dipakai karena kaidah dalam fikih insya allah nanti malam kita pelajari Salah satu koidahnya adalah uruf kebiasaan itu bisa digunakan dalam hukum-hukum agama yang belum ada ketentuannya. Meminta izin itu tidak ada ketentuannya dalam syariat. Bisa dengan ngetok pintu, bisa dengan e, kalau sekarang mencet, bel, ya apapun yang dipandang oleh uruf adat kebiasaan termasuk minta izin atau mempersilahkan maka itu bisa dijadikan sebagai patokan ya dijadikan sebagai patokan oleh karenanya al imamul kurtubi rahimahullah pernah mengatakan likulli qaumin fi urfuhum fil ibarah ya setiap kaum dalam masalah meminta izin itu ada urfnya sendiri-sendiri ya mungkin dulu belum ada pencet bel itu belum ada kalau sekarang saking rumahnya besar-besar, ya kalau ketok pintu saja enggak dengar dibutuhkan pakai bel dan itu tidak mengapa. Ya tidak mengapa. Kalau tuan rumahnya mengizinkan silahkan masuk. Ya. Kalau tidak mengizinkan dia mengatakan irji pulanglah maka pulanglah. Ya, pulanglah. Kalau dia mengizinkan, silahkan masuk. Kalau dia tidak mengizinkan, nyuruh kita pulang. Atau ngomongnya apa? Maaf, bapak masih istirahat. Atau lagi sakit, nggak mau nemui, atau belum bisa. Jangan kemudian, ya udah saya tunggu aja sini. Sampai besok saya tunggu. Ya, jangan, pulanglah. Sebagaimana Allah berfirman, Wa ingki lalaku murjiu. Farjiw. Kalau dikatakan kepada kalian pulanglah maka pulanglah. Dan catatan yang paling penting juga pulanglah dalam keadaan hati yang lapang. Jangan pulang tapi hatinya gerundel. Tahu gerundel? Uh, masih kesel gitu. Ya. Eh, ini udah jauh-jauh, ya nggak bisa ditemui lagi. Nah, nggak boleh. Menggerutu seperti itu tidak diperbolehkan. Pulanglah dengan hati yang tenang. Husnudon kepada e, saudara kita. Mungkin dia punya udur yang tidak kita ketahui. ya yeah. ah, Jangan bilang, jangan seudon. Wah ini alasan aja nih. nggak mau kayak kayaknya. Alasan sakit lah alasan itu. Jangan. Ya, yeah, hilangkan. Ikhwan, sebaik-baik manusia, kata Nabi adalah taqiyun naqiy. yaitu orang yang jujur lisannya dan bersih hatinya. Lalu Nabi ditanya, "Ma qalb?" Apa itu orang yang bersih hatinya? Orang yang bertakwa dan orang yang cernih hatinya, tidak ada hasad, tidak ada kedengkian di dalam hatinya. Ya, kita butuh membersihkan hati kita dari suudzon, dari noda-noda yang ada di dalam hati. Taib, kalau kita minta izin, mencet bel, ngetok pintu, tapi nggak ada jawaban, apa yang kita lakukan? Minta izin sampai tiga kali. Kalau tiga kali tidak dikasih izin atau tidak ada jawaban, maka pulanglah. Sebagaimana dalam hadis, idhastakdana ahadukum salasan falam yudan faliyarjiyah. Kalau kalian sudah minta izin tiga kali, tapi tidak ada jawaban, maka pulanglah. Ya. Yeah. Selanjutnya, adab yang ketiga, ini adab yang penting, adab makan. Karena makan ini aktivitas wajib, nggak makan lemes ya. Yeah. Penting agar kita kuat dalam ibadah kepada Allah, agar kita kuat dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Makanya makan termasuk nikmat yang harus kita syukuri. Seorang ulama pernah mengatakan, "Tidaklah dihidangkan makanan kepada seseorang lalu dia bisa memakannya, lalu dia bisa mengeluarkannya kecuali terkumpul di dalamnya 90 macam nikmat." Ya, wallahi ya kita ini banyak mendapatkan nikmat tapi kita lalai dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan itu hanya aktivitas yang ya datang dan berlalu begitu saja tidak ada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala maka hadirkan dalam diri kita ketika kita makan niatkan saya makan supaya saya lebih kuat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga makan kita menjadi ibadah menjadi berpahala. Kata beliau, Sammillah fiptidai aklika qailan bismillah. Bacalah bismillah ketika engkau akan memulai makan dan minum. Seraya mengatakan bismillah. Ini adab yang pertama yang sangat penting. Sebelum kita makan, sebelum kita minum, hendaknya kita ingat sama Allah SWT. Karena yang ngasih kita makan, yang ngasih kita minum adalah Allah Subhanahu wa taala. Andaikan Allah tidak memberikan makan dan minum kepada kita, gak bakalan kita bisa makan dan minum. Maka ingatlah selalu kepada Allah dengan mengucapkan apa? Bismillah. Ini doa, zikir yang diajarkan oleh Nabi ketika makan dan minum. Bismillah, mudah, singkat tapi sahih. Ini yang paling penting. Sebagian orang pakai doa apa? Allahumma barik lana fima rozaktana wakina azabana Malah hadisnya enggak sahih. Ini banyak diajarkan kepada anak-anak TPA atau TK. Tapi hadisnya enggak sahih malah. Yang sahih lah. Bismillah. Riwayat Bukhari Muslim. Sudah sahih hadisnya singkat lagi. Ya, lebih enak. Lebih mudah. Tapi orang kadang Milihnya yang gak sohe. Padahal kalau dikasih uang, milihnya yang, yang asli, dikasih yang palsu nggak mau. Kenapa dalam beragama kita malah pilih yang palsu, yang sohe malah dilupakan? Ya, nah jadi ini e, dianjurkan bagi kita mengucapkan bismillah sebagaimana nasihat Nabi kepada bocah kecil Umar bin Salamah. Ya hulam sammillah. Wahai anak kecil Kalau kamu makan bacalah apa? Bismillah Kalau lupa ya Tengah-tengah baru ingat oh uh, Belum bismillah tadi Bismillahi Fi awalihi Wa ahiri, Atau bismillahi awwaluhu wa Boleh Kalau udah habis baru ingat Udah habis Baru ingat, oh uh, belum bismillah tadi Perlu bismillah atau tidak? Tidak. Kalau udah habis, baca doanya alhamdulillah. Karena udah selesai. Ya. Ingat itu kalau belum selesai atau di tengah-tengah. Tapi kalau udah selesai, udah habis, maka tidak perlu untuk bismillah lagi. Baik. Kemudian wakul ini makanlah dengan tangan kanan. Ini adab yang penting juga. Sebagaimana hadis Nabi SAW ya wakul biyaminik makanlah dengan tangan kananmu gak boleh haram seorang itu makan dengan tangan kiri selagi dia bisa pakai tangan kanan gak boleh pakai tangan kiri kenapa? karena makan dan minum dengan tangan kiri adalah ya kebiasaan setan kebiasaan setan dan kita tidak boleh meniru setan Man biqaumin fahuwa Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Termasuk golongan yang tidak boleh kita tiru adalah setan. Ya. Enggak boleh. Makanya enggak boleh ngasih makanan juga namanya setan. Kayak rawon setan. Nah, itu enggak boleh. Karena menyerupai Ya kita nggak boleh menyerupai. Nabi mengatakan kalau kalian makan pakailah tangan kanan atau pakailah ya, minumlah tangan kanan. Karena setan makan dan minum pakai tangan kiri. Ya, wakul mimmayalik makanlah yang terdekat denganmu dulu. Ya, kalau kita makan, apalagi kalau misalkan berjamaah bareng-bareng, yang terdekat dulu. Jangan langsung ke area orang lain atau ke tengah terlebih dahulu ya yang terdekat terlebih dahulu wa idza faraghta fal kalau kamu selesai maka cilaklah jarimu sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya betapa banyak saudara-saudara kita untuk makan saja apa sulit nah, kita syukuri ketika kita mendapatkan makanan ini disyukuri dan itu juga akan membawa kepada keberkahan. Tawaduk. Ya, kepada e, nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh juga dalam riwayat yang lain. Auyul iqahu Minta untuk dicilatkan. Mungkin kepada istrinya. Mungkin kepada anaknya. Orang-orang yang dia cinta. Yang gak cici. Ya. Tapi kalau kepada orang-orang yang merasa jijik jangan nyuruh temennya misalkan. Nah. Jangan. Wa alhamdulillah dan katakanlah alhamdulillah. Artinya kalau kita sudah makan, selesai makan maka bacalah apa? Alhamdulillah sebagai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Inna wahala yarba anil abdi Ya'kulul alaiha Wa syurbata Allah ridho Jika ada seorang hamba yang makan Atau minum Kemudian dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala Ya Tadi sudah kita sampaikan Makan, minum, itu nikmat dari Allah Cuma kita kadang kurang Mensyukurinya Makanya Hadirkan dalam diri kita ketika kita makan, ya, ini adalah nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Dan tadi malam sudah kita pelajari, syukur itu dengan tiga hal. Pertama, syukur dengan hati. Meyakini bahwa ini nikmat semata-mata datangnya dari Allah. Bukan karena kita kehebat, bukan karena kita jenius, tetapi Allah yang memudahkan. Betapa banyak orang yang kaya tapi nggak bisa makan. Dikasih penyakit ini, dikasih penyakit itu. Ya. Malah nggak bisa makan. Yang miskin makannya lahap. Ya. Yang kedua dengan lisan, dengan memuji Allah SWT, alhamdulillah. Dan yang ketiga dengan anggota badan yaitu menggunakan nikmat Allah tersebut dalam ketaatan kita dikasih makan gunakan makan kita ini agar kita semakin kuat dalam ibadah niatkan Oh saya makan supaya nanti bisa ya beraktivitas bisa kerja saya makan supaya nanti bisa sholat ya saya makan supaya saya bisa ikut kajian nggak lemes nggak ngantuk apalagi subuh subuh nah, nah. yang kembang Adab al-kalam, adab berbicara. Ar-rabi, takallam bitayyibil qawli fi khair. Berbicaralah dengan ucapan yang baik. Ini penting. Bicara, bicara yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir Falyakul khairan aw liyasum. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Hendaknya dia mengatakan yang baik Atau diam Kalau nggak bisa mengatakan yang baik Mendingan diam Ya, karena itu lebih selamat Man naja Kata Nabi SAW Siapa yang diam Dia akan lebih selamat Karena kebanyakan dosa anak Adam Karena sebab Omongannya, lisannya Aksaru ya bani Adam filisan. Kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisannya. Fatwa tanpa ilmu. Mencelah orang. Ghibah. Namimah. Ya. Dan lain sebagainya. Rata-rata adalah karena dosa-dosa lisan. Baik. Maka kita harus menjaga omongan kita. Mengontrol ucapan-ucapan kita. Wahfit sawtaka mutamahilan fi hadisik dan rendahkanlah suaramu dan pelan-pelanlah ketika berbicara. Nah ini. Ya, enggak usah teriak-teriak kayak orang di pasar teriak-teriak. Ya, enggak perlu. Inna angkarul aswati la sautul hamir. Ya, sesungguhnya suara yang paling jelek itu adalah suara keledai. Andaikan teriak-teriak itu baik, tentu suara keledai adalah baik ya, jadi nggak perlu untuk keras-keras, kenceng-kenceng, teriak-teriak, apalagi matanya sambil melotot, nggak perlu ya. Kemudian hilang, pelan-pelan, nggak -pelan. usah cepet-cepet, ya nggak usah tergesa-gesa, karena tujuan kita berbicara adalah supaya difahami. Kalau terlalu cepat nanti sulit untuk difahami wa ansit liman dan dengarkan baik-baik orang yang mengajakmu berbicara dengan menghadap kepadanya ini penting ini adab yang hari ini zaman ini banyak orang mengabaikannya apalagi ada apa HP diajak ngomong asik dengan HP-nya. Bahkan banyak anak sekarang jadi budek ketika dipanggil oleh orang tuanya. Gara-gara HP. Panggil langsung, nggak noleh. Belas. Diajak bicara, nggak ada adab kepada orang tuanya. Ya, maka ini salah satu adab. Kalau ada orang yang mengajak bicara kepada kita, maka dengarkan baik-baik. Kemudian setelah itu apa? Menghadaplah kepadanya. Eh, menghadaplah kepadanya. bahkan sekarang banyak suami istri pun demikian ya ketika cerita iya ya nggak menghadap nggak didengarkan dengan baik dulu seorang ulama atau al khurasani pernah mengatakan inilah astamiu kalam al fata wakat samituhu qabla an yulat aku mendengar ucapan seorang bocah kecil Walaupun aku sudah tahu ujabannya sebelum dia dilahirkan. Ini sebelum dia lahir aku sudah ngerti. Cuma sebagai bentuk ada menjaga perasaan anak kecil tersebut dia dengarkan. Kita kan kadang-kadang enggak ada orang cerita sama kita. Ya, atau istri cerita sama kita atau anak cerita sama kita enggak didengarkan baik-baik. Ya, udah gitu nanti jawabnya apa? Hah? Ah, udah tahu saya. Ketinggalan zaman. Duluan saya malah. Ya. Nah, ini melukai perasaan orang yang menyampaikan berita kepada kita. Bilang, Masya Allah. Masya Allah. kita gitu aja. Padahal udah tahu. apa-apa. Untuk menjaga perasaan. Ya. Nah. Wala tuqati'hu. Jangan apa? Memutus pembicaraan. Memotong pembicaraan wala tataqaddam baina akbar bil kalam jangan mendahulu yang lebih tua al fi akabirikum karena keberkahan itu pada orang tua makanya hendaknya bagi kita ikhwan terutama yang udah ngaji ya karena yang ngaji ini macam-macam ada yang lebih tua ada yang masih muda ya hendaknya bagi kita untuk saling menghormati yang muda, hormatilah yang lebih tua. Yang tua, sayangilah yang lebih muda. Laisa minna malam yarham sahirana, walam kabirana ya'rif Ya, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda di antara kami dan tidak hormat kepada yang lebih tua di antara kami dan tidak menghargai memuliakan orang alim di antara kamu. Selanjutnya, al-khamis adab tidur. Ida matci Apabila engkau mendatangi tempat tidurmu, maka berwudhulah. Ini adab tidur dan tidur itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian orang susah tidur sampai butuh obat tidur. Ya. Karena manusia itu lemah. Beda sama Allah SWT. Allah nggak butuh tidur. Karena Allah maha kuat. Kita manusia, coba kalau nggak tidur. Lemes, sakit, malah. Ya, kita butuh tidur. Dan yang tidur itu nikmat dari Allah SWT. Ya, yang penting bukan pas kajian. Kalau pas kajian, bukan nikmat. Ya, Kata Imam ibnul qayyim An-Nu'asu fi majalisil ilmi minas syaitan. Ngantuk tidur dalam majelis ilmu itu dari setan. Ya, tapi kalau waktunya, maksudnya di sini tidur pada waktunya, memang waktunya tidur, maka itu adalah nikmat. Tapi kalau kamu e, mendatangi tempat tidurmu, maka berwudulah. Jadi kalau mau tidur, wudhu terlebih dahulu, seperti kita wudhu mau sholat. Wanam ala shikikal aiman dan tidurlah pada sisi kananmu. Watlu ayat al kursi merotan baca ayat kursi ayat yang paling ya utama di dalam Al Quran ayat kursi. Wajma kafayka kemudian kumpulkan dua telapak tanganmu. Ya wakro fihi ma surat al ikhlas wal muawwadatain bacalah surat al ikhlas kulhuwahu ahad wal muawwadatain kul a'udzu birabbin nas dan kul a'udzu birabbil falak wanfus fihi ma lalu tiupkan ya ditiup ya tangannya ini yang tadi sudah dibacakan itu ditiup wamsah bihi ma kemudian usapkan kepada jasadmu ya diusapkan ya taf'alu dzalika salasan lakukan itu tiga tiga kali maksudnya baca ya surat al ikhlas dan kulaudu birobil falak kulaudu birobil nas kemudian usapkan kemudian lagi ya usapkan lagi sampai tiga kali ya sampai tiga kali ini adab ketika apa tidur wudu kemudian baca ayat kursi kemudian baca surat al ikhlas kulaudu birobil falak dan kulaudu birobil nas kemudian tiupkan dan usapkan supaya apa supaya kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kejahatan-kejahatan dari setan karena kadang ada orang tidur ya diganggu diganggu mimpi yang enggak-enggak ya e, mungkin e, apa namanya ya diserang oleh binatang atau diserang oleh Ya Rampok dan yang lainnya, tapi kalau kita membaca, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menjaga kita. Jadi, ini faedah penting bagi kita agar dalam setiap aktivitas kita berlindung kepada Allah, karena manusia itu lemah, yang bisa melindungi kita, yang bisa menjaga kita, yang bisa mengawal kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam. Adab bersin. Ida atosta Kalau kamu bersin, maka tutuplah wajahmu dengan telapak tanganmu atau dengan kainmu, bajumu. Ya, ini adab ketika bersin. Bersin itu nikmat dari Allah. Makanya orang kalau habis bersin biasanya apa? ...pelong, lega. Karena sumbatan-sumbatan yang ada dihitung... ...dengan bersin itu apa? Hilang. Dihilangkan. Itu nikmat dari Allah SWT. Menunjukkan dia sehat. Kecuali kalau sering bersin. Kalau sering bersin itu tandanya... Nah, ...lagi batuk bilok. Hmm. Baik. Kalau kamu bersin... ...maka tutuplah wajahmu dengan tanganmu. Ya. Atau dengan... ...kainmu. Sebagaimana ini yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallam ida atasa rotta Nabi itu kalau bersin maka beliau menutup wajahnya dengan tangannya atau dengan ya kainnya. Atau kalau sekarang pakai apa? Tisu juga bisa. Ini adab dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya apa? Supaya kotoran yang keluar dari hidung ini tidak muncrat tidak keluar kemana-mana sehingga menyebabkan penyakit. Kita tahu kemarin pas Corona ada faedah penting, ada faedah penting bahwa salah satu e, sumber dari penyakit virus itu ditimbulkan dari kotoran yang dari hidung. Makanya kita disuruh untuk memakai apa? Masker. Sebelum para dokter menganjurkan kita untuk memakai masker. Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita. Kalau bersin, tutup. Ya, karena itu bisa menyebabkan apa? Penyakit. Masya Allah. Ya, makanya kita kalau mempelajari agama Islam, kita akan semakin bangga dengan agama Islam. Karena Islam ini sempurna. Ya, jauh sebelum para dokter sekarang menganjurkan, ternyata sudah dianjurkan. Jauh sebelum para dokter menganjurkan kita cuci tangan, Islam sudah menganjurkan kita cuci tangan sebelum wudhu cuci cuci tangan bangun tidur suruh cuci tangan sebelum makan cuci tangan setelah makan suruh cuci tangan jauh maka kita harus bangga sebagai seorang muslim. Nah kemudian wahmadillah ucapkanlah apa? alhamdulillah kalau kita bisa bersin ucapkan alhamdulillah karena itu nikmat. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fa in sammataka ahadun fa qala fakul yahdi wa yuslih balakum. Jadi kalau ada orang yang bersin, yang dengar suruh mengucapkan yarhamukallahu. Karena dia sudah mendoakan kita, maka yang bersin dianjurkan untuk membalas doanya tadi dengan mengucapkan yahdi wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian dan memperbaiki keadaan kalian. Karena Islam itu mengajarkan kepada kita membalas kebaikan orang yang telah berbuat baik kepada kita. Kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, balas. Dia sudah mendoakan kita, balas. Begitu. Balas dengan kebaikan. Kalau dia nggak doain kita atau dia nggak memuji Allah Subhanahu wa taala, ya udah nggak usah di nggak bisa didoain, dia bersin tapi nggak mengucapkan alhamdulillah, kita ucapkan kamu kau tidak, tidak. makanya pernah sahabat Abu Musa al Asyari ada pernah ada orang bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, dibilang apa? iyalahmu ada satu lagi bersin nggak mengucapkan alhamdulillah nggak didoain, protes dia, dia tadi eh, bersin didoain, kok saya bersin nggak didoain? apa jawaban Abu Musa al Asyari? Lah dia memuji Allah ya, ya, saya doakan. Anda tidak memuji Allah SWT ya enggak saya doakan. Baik. Yang ketujuh. As-sabi' adab at-tasa'ub menguap. Ruddat tasa'ub mastata'ta. Ya, tahanlah menguapmu semampumu. Ya. Nah, beda antara menguap dengan bersin. Kalau bersin itu dari Allah SWT itu nikmat. Makanya orang kalau habis bersin pelong lega, semangat. Tapi kalau menguap itu dari setan. Tanda kemalasan. Tanda kemalasan. Jadi kalau ada orang sering menguap, nah ini tanda malas. Ya. Nah, tanda malas. Tahanlah menguapmu semampumu, suruhan Karena ini dari setan yang mengajak kita untuk malas. Lebih-lebih kalau pas sholat, pas baca Quran, pas taklim. Nah itu. Itu serangannya bukan main itu. Ya. Ya, kalau lagi ibadah ngantuk. Tapi kalau lagi main, kalau lagi kerja jarang ngantuk. Ya. Nah, maka kita harus menahannya, jihad. Ya, melawan menguap ini. Wa amsik biyadika ala dan tahanlah dengan telapak tanganmu. Taib. Menahan dengan telapak tangan apa? Kanan apa kiri? Kanan apa kiri? Kalau uh, menguak. Ada yang mengatakan pakai tangan kanan, ada yang mengatakan pakai tangan kiri. Dan ada yang memerinci. Tergantung kondisi mulut. Kalau lagi wangi, pakai tangan kanan. Kalau lagi bau, Berarti pakai tangan kiri. Wala ah. Dan jangan kamu mengatakan apa? Ah. Nah, biasanya orang kalau menguap, ah. Dipanjang-panjangin malah. Itu enggak boleh. Dalam riwayat disebutkan fa qalaha dhahika syaitan. Kalau dia mengatakan ah, maka itu adalah eh, setan akan tertawa. Asamin yang kedelapan Idan tahaita ila majlisin adam bermajlis, Idan tahaita ila majlisin fasallim. Kalau kamu sampai di suatu majlis maka salamlah. Wajlis haisu tahil majlis dan duduklah di tempat yang tersedia. Wala tajlis bainas syamsi waddil. dan jangan kamu duduk antara sinar matahari dan bayangan. Karena itu adalah duduknya setan. Wala tufarriq bainas naini illa bi idnihima dan janganlah kamu memisah antara dua orang kecuali seizinnya. Karena itu memisahkan orang yang sedang ya uh, mungkin punya kebutuhan. Wala tukim ahadan min majlisihi. Jangan kamu bangunkan orang yang sudah duduk. Ngusir gitu. Karena itu bisa menyakiti dia. Wafsah liman dahol. Dan berikanlah tempat untuk orang yang baru datang. Hafi dan berzikirlah kepada Allah dalam majlis. Wa aqalluhu kafaratu setidaknya adalah doa kafaratul majlis. Jadi ini adab-adab dalam majlis, terutama dalam majlis ilmu yang perlu untuk diperhatikan, yaitu salam terlebih dahulu, ya kemudian apa namanya, jangan duduk memisah antara dua orang. Ada orang yang sudah duduk nih, kemudian antum di tengah-tengahnya memisah antara dua, atau nyuruh dia berdiri, lalu antum tempati ini tuh, tuh bikin hati dia jengkel nanti. Kemudian jadikan majelis kita majelis yang mengingatkan kita kepada Allah. Jangan majelis yang riba namimah. Tapi Kemudian yang kesembilan. Aatitori kohakoh Wa wakufal ada waruddasalam wa'amur bil ma'ruf wanha 'anil adab di jalan kita kadang-kadang duduk di pinggir jalan nongkrong kalau bisa dihindari kata nabi iyyakum wal julusatu turuqat jangan kalian nongkrong di pinggir jalan tapi kalau mau tidak mau maka berikanlah hak jalan apa itu hak jalan hudza basara tundukkan pandangan karena kadang-kadang kalau di pinggir jalan tuh ada yang tersingkap auratnya atau lihat akhwat cantik sehingga terfitnah, udah basarak. Tundukkan apa? Pandangannya Dan ini yang paling berat ya. Amalan paling berat zaman sekarang adalah qadzul basar. Hanya wali-wali Allah yang bisa melakukannya. Ya, nah, sulit. Terutama biasanya kalau sepeda motor itu ada mak-mak tersingkap mungkin ya jangan kemudian malah antum pelototin ya nah jadi hendaknya kita menundukkan pandangan kita wa kuffal ada, jangan menyakiti mengganggu mungkin bersiul ya goda apalagi begal nggak boleh wa das salam jawablah salam jawab salam bukan memberi salam ya jawab salam karena kalau ada orang yang lewat yang paling utama mengucapkan salam adalah yang lewat. Wal murbil ma'ruf wanha anil mungkar. Tegakkan, perintahkan yang baik dan larang dari yang mungkar. Ya, Taip. yang terakhir yang ke 10 adab berpakaian. Ilbasil basil jamil Pakailah pakaian yang indah, karena Allah itu mencintai keindahan. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Jadi niatkan kita berpakaian itu untuk ya mensyukuri nikmat Allah SWT sehingga berpakaiannya kita menjadi ibadah. Ya orang yang beruntung itu adalah orang yang menjadikan adat kebiasaan sebagai ibadah. Wa afzolu hal abyad yang paling utama adalah pakai baju yang berwarna putih ilbasul bayadha minas siyab wa kaffinu fiha mautakum pakailah pakaian yang berwarna putih dan kafankanlah mayit kalian dengan warna putih ya nah, karena putih itu lambang kebersihan makanya dalam doa istiftah wa min kama yunaqqas abyadu bersihkan aku dari dosa-dosa sebagaimana kain putih dibersihkan dari kotoran karena orang, orang kalau pakai baju putih itu biasanya nggak tahan lama. Kena kotoran dikit kelihatan. Coba kalau baju hitam satu minggu nggak ganti nggak kelihatan. Ya. kabai kasufla dan jangan menutupi mata kakimu. Ini bagi yang laki-laki. Jangan sampai pakai sarung, jubah atau e, celana sehingga menutupi mata kaki karena ada ancamannya dari Nabi alaihi salat wasallam dalam hadis yang mutawatir. Mutawatir itu hadis yang banyak riwayatnya. Ya, dari para sahabat ada 30 sahabat yang meriwayatkannya. Ma asfala minal ka'baini fa finnar. Pakaian yang menutupi mata kaki maka itu terancam di neraka. Adapun bagi perempuan maka kaki adalah aurat. Jangan kebalik Jangan kebalik. Sekarang banyak yang kebalik. Laki-laki banyak yang menutupi mata kakinya. Yang perempuan banyak yang nah, ya, yang setengah betis bahkan ada yang setengah paha pula. Naudzubillah. Wabda biyami nikah lubsa nikah khala dan mulailah dengan yang bagian kanan terlebih dahulu. Adapun ketika melepas mulailah bagian yang kiri. Ini juga sunnah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah, Nabi itu memulai senang dengan yang kanan, ketika wudhu, ketika nyisir, ketika pakai sandal, dan dalam segala urusan yang yang baik, ya, dahulukan yang kanan. Alhamdulillah itu adab-adab, sepuluh -adab, adab yang kita butuhkan setiap hari, ya, dan ini adab-adab yang penting. Ya, untuk kita praktekkan agar kita meraih pahala, niatkan ketika mempraktekkan adab-adab ini untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seluruh aktivitas kita akan menjadi tabungan pahala yang akan kita petik hasilnya di akhirat kelak. Ya? Akhirnya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lana kunanna minal khasirin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurratu ayun. Waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اهدنا لأحسن الأحلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنها سيئها إلا أنت اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم أصلح قلوبنا واسلل صحيمة قلوبنا اللهم أصلح قلوبنا واسلل صحيمة قلوبنا, أصلح قلوبنا. أصلح قلوبنا. أصلح قلوبنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته